Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat kita semua yang ada di tempat ini, semuanya adalah kita insan batuan yang terhormat. Karena yang tidak nampak pasti lebih banyak daripada yang nampak. Utamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa menyaksikan apapun yang kita kerjakan sehari-hari dalam melanjutkan amanah hidup kita sampai batas waktu kita akan kembali. Karena sudah yang terhormat semua, saya rasa saya tidak akan sebutkan satu persatu. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka memberikan dukungan, support atas implementasi aktual di lapangan yang dilaksanakan oleh jajaran TNI Polri, utamanya Pak Danramil Jatiwung, Pak Kapolsek Jatiwung, yang sudah menindaklanjuti kebijakan pemerintah, arahan pimpinan Bapak Panglima TNI dan Bapak Kapolri yang sudah mencanangkan kegiatan ketahanan pangan dan upaya-upaya untuk percepatan penanganan pandemi COVID-19, sehingga kita dari Altar 89, dari Altides, dari teman-teman Angkatan Darat, kemudian dari Morogama, dari rekan-rekan Angkatan Laut, dari Ikarus, dari teman-teman dari alumni AKP 89 Angkatan Udara, Batalion Daran Lasaria, alumni AKP Kepolisian 89, tentunya ini tidak lepas daripada dukungan dari Bapak Wali Kota Tangerang beserta Forum Kominda Kabupaten Kota Tangerang serta seluruh lapisan masyarakat, utamanya dari rekan-rekan Bangsa Suci yang selama ini sudah mengelola tempat ini sehingga kita bisa laksanakan kegiatan yang mudah-mudahan ini akan bisa memberikan sedikit kontribusi bagi terwujudnya ketahanan pangan dan upaya untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui bersama, pandemi ini bukan hanya terjadi di Indonesia tapi di 215 negara, yang tentu saja dampaknya bukan hanya dampak kesehatan saja, namun juga berdampak kepada ekonomi, baik ekonomi global maupun ekonomi nasional, yang tentu saja sebagaimana apa yang disampaikan oleh pemerintah bahwa jangan sampai pertumbuhannya di triwulan ketiga ini sebagaimana apa yang diprediksi oleh IMF maupun Badan Keuangan Dunia lainnya. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini yang diinisiasi oleh rekan-rekan TNI Polri yang tingkat yang paling bawah ini, Pak Kapdi Porambil di Polsek, ini bisa dilaksanakan, bisa memicu motivasi bagi rekan-rekan yang ada di wilayah yang lain, BNI yang sejalan dengan ini, Pak. Jadi mungkin bank sampahnya nanti bisa Bapak bina. Kemarin dari Altar juga sudah memberikan bantuan kepada Mas Yus supaya bisa mengembangkan bank sampahnya. Kemudian ada koperasinya, Pak, mudah-mudahan simpan pinjam selama proses ini berjalan. Ini juga menjadi kegiatan yang bisa membantu masyarakat. Sekaligus di sini juga ada UKM-UKM, Pak, yang bisa Bapak percayakan. Sebagaimana apa yang Bapak sampaikan, ini tidak berhenti sampai di sini, tapi Bank BNI juga akan terus memberikan dukungan kepada warga yang mengelola lahan ini. Mudah-mudahan, saya juga memohon satu, Pak, kalau boleh, karena Bapak ini sekarang berada di tengah-tengah Altar 89, Pak. Tadi Bapak sampaikan bertabur bintang. Mohon doa restu, mudah-mudahan kita semua ini punya kesempatan untuk bisa sama-sama besar, Pak. BNI besar, rekan-rekan Altar 89. Kita bikin jembatan, Pak. Kan ada CSR-nya, Pak, ya. Syukur-syukur ini bisa menjadi proyek padat karya, Pak. Proyek padat karya yang diharapkan oleh pemerintah, karena ini pun yang kita laksanakan ini harapannya itu bisa merupakan, walaupun ini kecil, Pak, adalah upaya untuk Altar 89 mendorong kepada
warga masyarakat untuk bisa stabil atau paling tidak mampu bertahan di tengah pandemi yang ada, Pak. Skalanya kecil, Pak. Walaupun masih skala kecil, tapi kalau kecil-kecil banyak yang buat, mudah-mudahan dari yang kecil-kecil itu akan menjadi besar. Pak Wali Kota bisa mengajak Pak Dandim, Pak Kapolres, unsur TNI yang ada di sini, teman-teman pelaku usaha yang ada di Kota Tangerang, sampai kepada Babinsa, kan ada dana desa juga, Pak, yang bisa dioptimalkan untuk secara simultan serentak digunakan untuk membantu masyarakat di dalam mengatasi pandemi COVID-19. Kalau boleh saya menyitir apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri, kita bisa datang dari planet mana saja. Jangan lihat perbedaan baju kita, jangan lihat warna kulit kita, jangan lihat perbedaan keyakinan kita. Kita harus rapatkan barisan, karena ada saatnya kita harus mulai berdiri dengan kaki kita sendiri. Syukur alhamdulillah upaya daripada pemerintah untuk membuat vaksin COVID-19. Jangan sampai nanti vaksinnya datang dari luar, Pak. Nanti kita dipasang chip, kita nggak tahu di dalam chip itu diisi apa. Jangan sampai nanti kita di remote. Mudah-mudahan dengan walaupun yang terdampak dari kesehatan ini cukup banyak, sudah di atas 100.000, namun pengalaman tenaga-tenaga medis kita, Pak, di dalam memberikan pelayanan pengobatan atau pelayanan kesehatan kepada mereka yang terpapar COVID-19 ini, semakin lama akan semakin banyak yang sembuh. Mudah-mudahan korban juga tidak semakin banyak, dengan tentu saja sinergitas semua stakeholder yang ada dapat bukan hanya mengatasi dampak kesehatan, tapi juga dampak utamanya dampak ekonomi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, memberikan kemudahan atas niat baik kita semua untuk mulai kita berdiri dengan kaki kita sendiri, mengatasi kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Karena hanya orang-orang pintar, kata teman saya waktu sekolah, Pak, yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang sulit. Tidak ada pelaut yang handal yang menghadapi situasi yang biasa-biasa. Pelaut yang handal adalah lahir dari kemampuan dia mengatasi badai yang terjadi di dalam kehidupan dia sebagai nelayan, sebagai pelaut. Demikian juga kepada kita sekalian, kesulitan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita akan membuat kita semakin kuat, semakin tangguh di dalam meneruskan amanah hidup kita sebagai insan hamba Tuhan. Mudah-mudahan niat baik kita semua diberikan kemudahan. Terima kasih, utamanya terima kasih saya kepada rekan-rekan Altar 89 yang sudah sedemikian kompak kita semua. Mudah-mudahan tidak berhenti sampai di sini, kita akan berlanjut dengan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Mudah-mudahan walaupun kecil, kita bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam mengatasi pandemi ini maupun masalah-masalah lain. Kita adalah merupakan bagian yang bisa memberikan solusi kepada masyarakat dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.